Hai pemirsa, pastinya kembali lagi di Siapa Mau Jadi Juara? Aku langsung juara. Pastinya juga bersama dengan cowok ganteng Billy Saputra dong. Dan aku si cantik Clara. Kita berada di Pancoran Barat. Luar biasa ini warga Pancoran Barat. Semangat semuanya, excited semuanya. Karena kedatangan kita semua. Karena kita akan bagi-bagi hadiah untuk warga Pancoran Barat. Makin hebatlah suaranya. Dan kita akan main games. Nama gamesnya adalah Tarik Sarung Pindah. Jadi kita akan bermain bersama dengan 4 bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih dari warga Pancoran Barat. Epsu, Tomingse, apa kabar? Tomiam, bukan Tomingse. Oke, cara permainnya mudah sekali bapak-bapak. Oke, sebelum kita memperkenalkan diri dulu ya. Cara permainnya adalah nanti tarik-tarikan antara kalian-kalian ya. Tarik-tarikan, kemudian di depan kalian ini sudah ada timun. Tomat ya, tomat. Hah? Ini kayaknya udah berubah tiba-tiba. Tadi tomat gue lihat. Serikaya kayak itu, Bang. Oh, udang. Okay. Berubah. Jadi timunnya dipindahin satu persatu ya, nggak boleh dua ya, satu persatu ke tempat apa nih namanya nih? Ini wadah kosong. Wadah kosong lah ya. Kemudian kosong. Kita akan kasih waktu selama 5 menit. Kalau misalkan siapa yang terkumpul paling banyak dia pemenangnya ya. Oke, okay, Bapak Solihin, Bapak Welas, Bapak Tuti, dan Bapak Dewa udah siap? Tahu namanya? Udah tahu. Huh? Tetangga lu ya? Tetangga gua, kan rumah gua di belakang. Emang bener, coba gua tanya namanya siapa Bang? Namanya Bang Billy. Wah, dia namanya sama Billy. Iya, sama. Cuma beda nasib ya, Bang ya. Iya, nama Abang. Oh, namanya Solihin. Tinggal di sini, Bang? Iya, di situ rumah saya. Udah lama di sini? Iya, alhamdulillah udah lama. Warga gue, Boyen. Oh, iya, gue. Udah lama dengan nama Billy. Main gundu. Tuh. Sekarang gue warga apa namanya? Pancoran Barat. Pancoran Barat. Bingung warga ya, berarti bukan warga sini. Bukan, masih gue tuh Pak RW Pancoran Barat. Oh iya, udah. Pak Solihin, semangat ya. Okay. Ada kata-kata buat istri? Belum. Jangan sering marah-marah bilang gitu. Belum ada. Belum ada. Saya juga belum ada suami. Gak cocok lah. Cocok lah. Ibu, setuju gak? Bapak sama Boyen. Aduh, gue dimana-mana dinikahin masal mulu. Udah sikat pak, kapan lagi nih? Ini kita nanya nih namanya siapa pak? Namanya siapa? Saya Boyen. Namanya Boyen? Iya. Ah, bopak ini mukanya. Bopak? Siapa namanya? Saya, aslinya. Namanya? Ih kayak dibolong. Tadi kan dari Bang Billy Welas namanya Welas. Udah lama udah tahu sih, semua nama-namanya. Kata-kata buat istrinya, semangatin jangan gitu. Jangan lupa masak terus gitu. Bunda, masak terus, jangan lupa. Sama doain biar menang dapat kulkas. Waduh. Emang ini hadiah kulkas? Oh, udah pada itu, karat, udah pada karat. Lu sama-samain ya. Kita sama Bapak Jokowi sepeda ya, kita kulkas ya. Namanya siapa namanya? Namanya? Namanya tadi Tuti. Tuti, namanya Tuti, udah lama sini? Udah lama. Dea, ini siapa ada Bang? Dewa tuh, kata Dewa. Bang Billy Dewa. Siapa namanya? Udah kata lu semua sih namanya. Dibilangin namanya, gue tahu semua, ini kan warga gue. Gue Pak RW dulu, Pak RW. Oh dulu RW, sekarang? Sekarang pengangguran. Yaudah kalau gitu, siap, suaranya mana pesertanya? Baik, jadi permission buat pemirsa, jadi ini jaraknya semuanya sama rata ya. Kita sportivitas semua ya. Betul. Sudah ditentuin sama tim kita. Oke, buat warga Pancoran Barat, kasih semangat untuk bapak-bapaknya dong. Kita umumkan juara semangat pertama ya. Akan mendapatkan hadiah $1 million. Wow, 1 miliar rupiah maksudnya ya. Berapa tuh? 1 miliar. Gue taunya ini bat. Itu Inggris lu gak ngerti. Inggris itu bahasa internasional, seluruh dunia pakai bahasa Inggris. 1 miliar berapa? 1 miliar 1 juta. 1 juta. Kalau yang menang. Kalau yang kalah. Juara kedua mendapatkan Rp700.000 ya. Iya, kalau enggak menang yang juara 3. Yang menang. Dapat hadiah juga Rp400.000. Masih 400 ya? Iya. Oke, siap? Udah siap ya? Kita hitung bersama-sama untuk warga Pancoran Barat. Hitungan ketiga kita akan mulai. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Ayo, Paulus. Ayo. Bang, pindahin Bang. Oh, no.
memanfaatkan momen ya. Benar. Di mana ketiga peserta yang lainnya sudah tepar atau sudah kecapek, tapi Bapak Tolin memanfaatkan momen ya. Benar. Oke pemirsa, untuk membuktikan siapa yang menjadi juara pertama untuk mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dan siapa mau jadi juara, aku lasang juara. Ya. Kita hitung bersama-sama. 1 2 Kok kamu ngitung timur ketawa-ketawa, Billy? Gak apa-apa. Girang banget ngitung timur. 3 Iya. 4 5 6 7 7 timun. Oke. Berarti Bapak Solin mengumpulkan 7 timun ya. 7 timun bukan 7 sumur ya. Otomatis ya, kita sudah mengetahui siapa yang menjadi juaranya di games ini. Pemenangnya adalah Mr. Solin. Untuk ibu saya yang ada di situ, tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Itu dia mama. Halo mama. Mama, dapat 1 juta nih mah anaknya, Ma. Lumayan dapat 1 juta buat kawinin Boyen. Ya. Kurang. Pasalin 1 juta rupiah. Selamat ya, congratulations ya. Juara kedua mendapatkan 700 ribu rupiah jatuh kepada Bapak Welas. Bapak Welas. Terima kasih. Ya. Jadi beli kulkas. Bunda, ini buat DP kulkas nih. Waduh, lumayan ya. Kita beli yang 10 pintu, 9 ini kita kontrakin. Wow, 10 pintu, 700 ribu, mudah-mudahan dapat ya. Nah, kita, ini ada juara ketiga dan keempat nih, tadi ada yang sempet ya. Sempet lumayan melelahkan ya. Tapi tetap kita apresiasi untuk juara ketiga, 400 ribu rupiah. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Jadi pemirsa, just information, Mas siapa namanya Mas? Mas Rian lumayan kecapean, makanya justru itu untuk biar gak gimana-gimana kita istirahatin dan kita kasih minum. Tim SMJM luar biasa guys, ini gak ada kenapa-napa, gak ada luka, kaki gak robek, pokoknya cuma capek doang ya. Ada lagi tadi yang juara 4. Ini juga kecapean sini. Juara keempat, jangan khawatir Bang. Insya Allah mudah-mudahan nanti capeknya hilang. Iya, terus Bang, juga kalau misalkan memang lelah banget istirahat ya. Ntar malam Billy nganterin tukang urut kok. Ya. Buat Abang walaupun kalah tetap kita kasih hadiah 400 ribu rupiah. Iya, terima kasih Bang. Makanya sering-sering olahraga ya, biar nggak capek. Baik, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak keseruan dari warga Pancoran Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan terus siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.